Halo guys, what's up bro? Ini kepompong lewat Hong Kong. Kita sudah ready pembibitan yang sukses untuk hari ini. Tuh guys, ada 4 kotak kita udah siapin. Ini 2 kotak, satu lagi. Penuh guys. Nah, ini yang berubah jadi kepiknya. Ini kepiknya kita besar-besar, guys. Jadi untuk kalian yang mau memesan kepik, ini sudah siap saya. Sekalian untuk produksi sendiri juga. Tapi kalau untuk kepik buat Jerman saya nggak ada. Saya sengaja nggak jadiin. Ini guys, besar-besar guys. Ini proses pembuatan menjadikan kepompong sukses sampai menjadi kepik yang matinya hanya sedikit. Ini guys, yang matinya hanya sedikit. Jadi untuk kalian yang mau belajar berbudidaya ulat Hong Kong atau ulat Jerman bisa ke lokasi saya langsung. Jadi bisa ngobrolnya enak, jangan lewat WA. Dan komentar di YouTube itu nggak bisa ngobrol panjang lebar kita, karena saya juga ada keperluan lain. Jadi lebih enaknya kalau kalian memang benar-benar serius mau berbudidaya, ke lokasi saya aja. Oke guys, alamat saya ada di video sebelumnya. Nih guys, ini kita mau pilihin, kita mau melakukan ini, kita gabung sini untuk proses produksi. Ini semakin sedikit kalau kita nggak produksi root Hongkongnya, karena kepiknya akan selalu mati. Nih guys, nih tuh, nih mati. Ini belum sampai seminggu, udah lumayan banyak yang mati. Dia kalau sampai 2 minggu, udah bisa separuh, bisa seperempatnya yang mati. Terkadang ada. Kalau lagi dia lagi bagus, dia nggak ada yang mati, cuman sedikit, bisa dihitung sama jari. Itu aja guys. Nanti kita sambung ke video pemberian pakan untuk kulit Jerman. Oke guys, check it out. Ini guys, kita pemberian pakan kulit Jerman. Thank you.
Ini dia udah kelaparan, kita kasih malam aja sehari sekali. Dia kelaparan langsung diserbu sama dia, guys. Kalau untuk Red German, dia yang matang juga mau. Tapi kalau bisa ya yang muda ya, karena yang muda ini keras, dia lebih lama makannya. Kalau dia yang mateng, udah mateng itu lebih cepat karena dia lembut, dia juga nggak begitu kenyang ya. Guys, kita udah pemberian pakannya, kita udah kasih merata biar dia sama besar. Kita potong kecil-kecil seperti ini. Ini guys, biar kebagian semua. Ini guys, langsung diserbu benar guys, tuh lahap benar dia makannya. Kita ini nggak kasih pur karena purnya kehabisan, jadi kita kasih makanin dulu untuk sementara. Ini semuanya Red German semua, ada berapa kotak, udah banyak ini. Semoga usaha seperti ini saya semakin lancar. Kita yang bawa tadi ini udah diborong orang, udah habis. Kita taruh lagi yang atas, kita bagi dua karena kelewat penuh. Guys,